wortel ya. Marmut, Nek. Ini kok perawatan marmut? Iya, Nek, marmut. Aku celetut. Celetut, iku ibu tut celetut. Marmut yang dikwek. Isen kaget kadang, Nek. Lu kok isen teh wortel? Oh, no. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, akhirnya kita udah nyampe rumah lagi ya. Dari belanja tadi Nenek itu gak ikut. Belanja mingguan, gini. Ya. Buat keperluan di rumah sehari-hari. Sekarang kita mau unboxing. Nah, ini tadi itu aku tuh sebetulnya udah dari kapan hari itu kepengen pincukan kepala ikan, teman-teman. Nah, tadi itu kita itu apa? Dapat kepala ikan dari ikan kakap ya. Kakapnya gede saiki ya. Gede dan fresh tadi itu. Nah, itu 1 kilonya kepalanya itu 40. Agak mahal, teman-teman, karena ikan kakap ya. Jadi tadi itu kita beli 2 kilo 3 ons. Tadi itu sekilonya 40 dan dikasih orangnya 90 jadi semuanya. Nah, Mbak Salma tadi beli numpang beli ikan lele. Numpang beli ikan lele katanya Mbak Salma. Nah, ini ikan lele. Tadi aku enggak mau buka ya, teman-teman. Tadi ikannya ini, nanti prosesnya aja nanti dibuka ini. Ini ikan perikanan, Nek. Ini ikan. Nek. Nah, tadi buat persediaan punya Akang, aku beli daging lulur 1 kilo seperempatan gitu. Ini sisanya lulurnya yang ada sisa tadi itu. Sekilonya harganya 140. Nah, lanjut kita seperti biasa tahu tempe enggak ketinggalan ya, Nek. Itu wajib ya, Nek ya. Wajib katanya. Makan wajib. Makan wajib iki tempe yang udah mateng. Ini tempe yang belum mateng, Nek. Taruh sini, Nek. Belum mateng iku, Nek. Kurang mateng, Nek. Aja dimak-mak, Nek. Nah, ini tahunya. Ini semuanya harganya Rp16.000, Nek. Nenek cek napal bariki nenek terjalan di pasar ya, Nek. Iya, amin ya, Nenek. Seperti Nenek. Nenek pinggiran pasar. Nah, ini pisang kesukaan keluarga kami. Namanya pisang kayu, teman-teman. Adanya kebanyakan cuman di Banyuwangi. Di Madura ini enggak bisa, tumbuh katanya yang jual neneknya tadi itu katanya enggak tumbuh, adanya itu bisanya di Banyuwangi. Nah, ini pisangnya itu seperti ini. Enak, teman-teman, rasanya itu antara kayak pisang raja, keket katanya nenek. Tapi keket dan tidak ada sepete. Ya, enggak ada sepetnya. Manis. Digoreng enak. Ya, dikukus enak. Wis pokoke diapakan tuh enak. Nah, tadi itu aku beli terong buat lalapan. Kapan hari aku enggak nemu terong, sekarang nemu. 2 bungkus ini 7.000. Nah, 2 bungkus 7.000, Nek. Terong, Nek. Terong anu, Nek, lalapan, Nek. Beli perplastikan buat nenek, sedotannya nenek, sama beli apa namanya kresek, teman-teman, buat kalau misalnya bungkus-bungkus. Ini nenek sedotan, Nek, tapi sedotannya murah, Nek. Terus beli bawang berambang, daun bawang ya. Ini 5.000 tiga, jadi 3 unting 5.000. Terus tadi itu beli jeruk, teman-teman. Jeruk ini kita selalu nyetok paling nggak 1 kilo. Beli tadi sekilonya itu jeruk nipisnya ini
10.000 nek kira. Dengan yang rumah kari ngecer bareng kari lalas nek. Yang rumah dulu di rumah kami itu punya bau besar sekali teman-teman. Ibunya nggak pernah jeruk, nggak pernah beli. Nah tadi itu kita beli perikanan. Ikan asin. Ikan asin. Ikan asin nenek ini nggak boleh makan ya nek ya, ikan asin ya. Nah ini ikan teri. Terinya seperti ini. Satu on ini 15.000. Ini satu on segini. Berarti satu kilonya, kalau beli satu kilo lebih murah teman-teman. Tapi karena kita satu on belinya ini 15.000. Nah beli geragu ya mbak? Geragu katanya. Geragu, udang kecil. Udang, udang kecil atau ebi. Setengah on ini harganya 5.000, satu onnya 10.000, murce murah meriah. Nah ini beli apa ini nek? Coba nek. Ikan asin anu iki. Bedo jari duduk bedo nek. Cuci. Iki ikan asin, ikan asin ayam apa jenis? Apa jenis? Bulu ayam. Ayam. Bulu ayam. Nanti tinggal nepeh mbak, mumpung sik panas sama perikan. Ini campak. Satu on ya, ini 15.000. Nah ikan teri medan, ikan teri medan itu teri sekul nek, eling, larang, larang jari nenek mahal. Ini 15.000 satu on teman-teman, putih bagus nih. Sing totalan mau nggih nenek-nenek 150 berarti ya? Sekilo iku nek. Anu nek magi seger nek anu mbae totalan mau. Iya, hitung-hitungane luput. Iya. Enggak apa-apa kata ibu. Nah, ini kita beli keropok bawang. Bawang. Keropok bawang kita beli setengah kilo. Setengah kilo tadi itu 11.000. Diskon sama ibu. Iya, di diskon sama ibu. Jadi 10.000 jadi 30.000. Terus beli ini satu on apa namanya? Merica. Merica bubuk asli katanya ibunya karena seleb sendiri. Oke. Tadi kita buat tambahan ini tomat 1 kilo 5.000 nek. Tomat 1 kilo 5.000. Iku nah, mehong. Ini per cabian mahal nek. Mehong nek. Ngomong mehong. Mehong. Coba mehong, nek. Ini. Mehong. Dengan terlalu mehong. Mehong. Kalau nek cabai nenek. Ini setengah kilo ini tadi itu 26.000. Soalnya sekilonya 52. Ya, gak mahal. Mana nenek? Nah, kalau cabai yang besar murah nek, cabai murah. 28. 14 berarti. Nah, 28 cabai besar. Cabai besarnya 28. Seger. Ya, ini setengah kilo tadi 14. Oke, terus next. Ini laos ya mbak? Iya. Beli 2.000 laos. 2.000 es kate, kate apa jenenge nandur deh. Saini rongewu cek mahali. Ini tahu nggak di Jerman berapa harganya? Iki harganya kalau nggak salah segini ini sekitar hampir 5 euroan. Piro? 80 ribuan mbak. Nah, ini rongewu di Jerman 80.000. Ayo bayar. Oke. Nah, ini tadi itu brokolinya. Brokoli putih yang timbaknya suweger seger. Kali ini suweger seger lihat. Ini sekilonya 10.000 teman-teman. Terjun payung murah. Ya, api lagian. Nah, ini tadi itu aku beli 1 kiloan. 1 kilo berapa on gitu? 12.000. Nah, bagus kan? Ayu, nek. Nek, ayu, nek.
Kaya Mbak Ama. Dia mau ngayu ambek nenek. Jangan wes, wes. Luput. Luput wes. Nah, ini. Ini kentang. Kentang. Kentang 18.000 tetap masih mahal. Kentang, Nek. Kentang 18.000, Nek. Mahal. Sekilo iku, Nek. Nah, ini seladanya Akang. Seladanya Akang tadi itu sekilonya 30, ini 77 on. Jadinya tadi itu sekitar 21. Nah, ini kita beli 3. 3 terus. Ayu, malasah. Nah, ayu. Timun, timunnya ini timun enak, Nek. Timun ini timun. Bukan, bukan timun. Ini kurang masalah. Pagi ini. Buku harus dari ke atas ya. Iya, timunnya harus pagi. Nah, ini tapi ini enak juga enggak? Timun ini lihat. Kayak gini. Mau ganjat, Nek. Kok ganjat? Ganjat masing-masing ake isini kan, iya. Iki ga ada isini. Ga ada isini, kini. Sing ko ada isini. Nah, iki. 6.000 satu kilo. Biasa. Oh, iya, tuh. Wortel, ya. Marmut, Nek. Ini kok perawatan marmut? Iya, Nek, marmut. Aduh, celetut. Celetut, iku, ibu. Tut, celetut, oh. Marmuten dikwe. Isen kaget kadang nek. Lho kok wis entek wortel. Oh no. Ini cuman sekilo. Nanti kalau beli lagi titip ibu yang melijo aja. Nah, kalau habis. Soale anune gak ono tempat. Kulkase masih banyak. Nah, ini tadi kita beli serai. Serai piro iki, Mbak? 5 juta. 5.000. Mbak Salma 5 juta ya. Ini sudah 5.000. Nih, 5.000. 5.000. Nah, ini tadi beli seledri sama bawang pre. Ini semuanya ini 11.000, teman-teman. Ya Mbak, iya, sing saya pikir mau Mbak, 11.000. Murah gini Mbak, ini mau. Enak di sana itu. Dean, oh de, memang uang yang pian. Nah, ini ada bawang putih sekilo tadi berapa, Mbak? 36. 36. Masih cantik dia. Iya. Oh. Bawang merah murah. Heeh. 22. Ini 36, masih agak mahal, teman-teman. Enggak apa-apa. Tadi bawang merahnya 22, Bu. Betul. Terus terakhir ini kemiri. Tadi kemiri 24. Kemiri setengah kilo. Iya, ngerti Mbak. Aja mbubuk jare. Iya. Niki napa kudu kita paken lagi, Nek? Disangar. Disangar ya. Disangar. Biar enggak mbubuk katanya nenek ya. Nenek pinter. Oke, semuanya kita udah selesai, Nek. Semuanya, Nek, enggak ada lagi, Nek. Ini belanjaan kita. Tolong, Mbak, ini disut, Mbak. Nah, ini belanjaan kita hari ini, belanja mingguan. Oh, mantep. Tuh, lihat. Habis ini kita eksekusi ikan ya, Mbak? Kepala ya. Ikan ya. Mau masak encok. Pincuan. Oke, makasih teman-teman. Ampun, bikin Mbak Reni. Engkau golek, nung pinggiran. Santan ngodok. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton vlog kami dari awal sampai akhir. Semoga teman-teman di sana selalu sehat walafiat. Amin. Banyak rezeki, berkah barokah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa subscribe. Coba. Subscribe. Like, comment dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini tadi kepala ikan tadi, teman-teman. Kepala
kepalanya itu banyak. Aduh, karo Mbak Salma langsung ditunjukkan matanya lo ya Allah. Medeni, Mbak Salma ini. Tuh lihat, meskipun kepala tapi ikannya banyak-banyak. Ikannya. Dagingnya. Dagingnya. Coba lihatin Mbak dagingnya, Mbak. Sini, Mbak. Nah. Tuh lihat. Gitu. Daging. Iya. Kan. Ini daging. Iya. Nah, ini nanti kita bikin pincuan. Pincuannya orang Osing, teman-teman. Ini kemirinya tadi disangrai sama Mbak Salma biar awet. Katanya neneknya biar gak bubuk, katanya. Dan ini juga mericanya juga disangrai. Soalnya tadi ibunya bilang belum disangrai biar awet, teman-teman, ya.